Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Fakimi untuk segmen House Tour Banglo Mahligai Idaman. Okay. Untuk segmen House Tour Banglo kali ini kami berada di Tanah Merah Kelantan yang mana banglo ini berkeluasan 3,246 kaki persegi, mempunyai 5 bilik tidur dan 5 bilik air. Harga asas untuk bina banglo ini adalah RM551,000, tidak termasuk dengan kos aksesori tambahan. Dan sekarang saya berada di bahagian ruang tamu yang mana ruang tamu ini berkeluasan 24x17. Memang cukup selesa. Di bahagian ruang tamu terdapat satu bilik tidur, itu bilik tidur kelima. Jom kita masuk tengok dalam bilik ini. Okey, untuk makluman anda, bilik ini berkeluasan 12x12. Dan dalam bilik ini ada satu bilik air. Apa yang menariknya saya tengok, bilik air dia punya lantai level lebih rendah berbanding dengan level lantai bilik tidur. Dia ada tangga untuk turun. Okey. Dia feel macam bilik ni bilik bawah tanah, tapi kenapa level lantai ni jadi rendah? Disebabkan bilik air ni kita bina di bawah tangga untuk naik ke tingkat atas. Berdekatan dengan ruang tamu, terdapat sebuah tandas untuk kegunaan tetamu yang datang ke rumah. Jom kita tengok. Tidak lengkaplah sebuah banglo kalau tiada ruang dapur dan ruang makan. Sekarang saya nak bawa anda untuk tengok bahagian ruang makan dan bahagian ruang dapur banglo ini. Di sini adalah ruang makan dan ruang makan ini telah dilengkapi dengan set meja makan. Keluasan untuk ruang makan ini adalah 12x12 kaki. Dan yang menariknya, di ruang makan ini terdapat sebuah pintu akses untuk ke bahagian dapur dan laundry area. Jom ikut saya. Ini adalah bahagian laundry area. Dan laundry area ini bersaiz 13x6 kaki. Di ruang laundry ini terdapat satu sinki untuk basuh tangan. Dia ada point untuk paip air mesin basuh dan juga point untuk elektrikal. Sekarang saya nak bawa anda ke bahagian ruang dapur. Dan di ruang dapur ini telah dilengkapi dengan sinki stainless steel, dua luban dan dua kepala paip air, spesifikasi asas daripada Mahligai Idaman. Cuma apa yang saya tengok, owner telah naik taraf tabletop daripada mozaik kepada quartz stone berwarna hitam. Kombinasi kabinet warna putih dan quartz stone hitam memang menarik. Sekarang saya berada di ruang tingkat atas banglo ini. Saya nak bawa anda untuk tengok bahagian bilik master banglo ini. Okay, sekarang saya berada di bahagian bilik tidur utama ataupun bilik master banglo ini. Bilik master ini berkeluasan 17x19. Di dalam bilik master ini terdapat satu bilik air yang berkeluasan 5x12 dan di bahagian sini ada bahagian ruang wardrobe. Ruang wardrobe ini berkeluasan 12x13. Baiklah, selesai sudah kita view untuk bilik tidur utama. Okay, di sebelah bilik tidur utama ada satu mini library dan di ruang sini terdapat satu ruang solat. Ruang solat ini berkeluasan 12x12. Baiklah, sekarang saya berada di ruang keluarga tingkat atas banglo ini. Ruang keluarga ini berkeluasan 14x17.
Dari ruang keluarga, kita boleh akses ke bahagian ruang balkoni bahagian tingkat atas. Bahagian balkoni tingkat atas ni ditutup dengan pemasangan cermin untuk elakkan daripada basah sewaktu hujan. Okey, untuk ruang balkoni ini amat sesuai digunakan untuk lepak dan santai bersama keluarga, minum-minum kopi. Selesai sudah sesi house tour banglo kita kali ini, dan untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada rezeki yang panjang, bina rumah dengan mahligai idaman lagi. Bye.